harapan kepada Bapak Khairuddin Hasibuan? Saya salut, banyak kesan, dan luar biasa tugas beliau dalam jangka kurang lebih 9 bulanan mampu meletakkan dasar-dasar hubungan kerja yang sangat harmonis dengan pemerintah Kota Malang, dan situasi Kota Malang di tangan beliau sangat kondusif. Bapak mohon izin kemudian untuk ucapan kepada Bapak Askuri SIK. Selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Askuri SIK. Kami siap menyambut dan siap untuk koordinasi di bawah bimbingan Bapak. Selamat datang di Kota Malang, Kota Arema. Dengan Bapak siapa? Bapak Jumain Arif, Irjen Pol Purnawirawan. Dari PP Polri ya, Nen? Ya, betul, dari PP Polri. Bapak, mohon izin berkenan untuk memberikan kesan-kesan untuk Bapak Khairuddin Hasibuan. Oh iya, terima kasih. Saya ucapkan selamat menunaikan tugas baru di tempat yang lama ya, di Pasukan 88 ya. Semoga Bapak mendapat sukses baru di tempat yang lama itu, dan kami selaku warga perwirawan di Malang sangat bahagia, sangat bangga kepada beliau, Bapak Khairuddin Hasibuan ya, yang telah selama 8 bulan saja sudah bisa mengemban amanah Kamtipmas di daerah Malang. Kemudian kepada petugas yang baru, Bapak Kapolres Malang, Askuri, AKBP Askuri, SIK, ya, ucapkan selamat mengemban daerah baru, semoga mendapat sukses besar di tempat yang baru, Arema Malang. Beberapa ibu-ibu itu bermindset kan bahwa sen kanan itu maksudnya kon lewat ke tengen. Apa ini ya? Berarti sen kanan itu kita harus lewat kanan. Berarti kalau mohon izin berkenan menyampaikan pesan-pesan untuk Bapak Khairuddin Hasibuan. Ya, terima kasih sekali. Perlu saya sampaikan bahwa kami alhamdulillah telah bekerja sama selama hampir 1 tahun dengan Pak Khairuddin Hasibuan, dan tentu kita melihat ada berbagai hal yang tentu menjadi landasan kita untuk terus melanjutkan di mana pembangunan Kota Malang ini berhasil berkat kondusivitas keamanan Kota Malang, dan itu dilakukan kerjasama yang baik oleh Bapak Kapolres Khairuddin Hasibuan ini selama ini. Terus membantu pemerintah kota untuk menjaga kondusivitas Kota Malang, dan tentu hal ini merupakan satu bentuk kerjasama Forpinda yang patut dilanjutkan, dan kami berharap memang Pak Khairuddin ini pantas untuk melanjutkan kariernya di Mabes Polri ya. Mudah-mudahan beliau bisa melanjutkan kepangkatannya, dan kami sukses terus selalu menyertai beliau dan istrinya. Amin. Mohon izin Bapak, kemudian ucapan untuk Bapak Kapolres Malang Kota yang baru, Bapak? Dan tentunya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak AKBP Askuri, yang tentu hal ini kami bangga sekali. Tentu kita berharap juga untuk bisa melanjutkan kerjasama
dan apa yang sudah dilakukan dengan baik oleh Polres Pak Hasan Khairuddin Hasibuan ini, mudah-mudahan beliaunya nanti Pak Asmuri di sini bisa meningkatkan yang sudah sangat baik ini, dan mudah-mudahan terus selalu menjaga ketertiban, keamanan Kota Malang yang memang menjadi salah satu kota kondusif di kota di Indonesia ini. Mudah-mudahan. Terima kasih. Terima kasih Bapak.